Nah, ada sebuah prinsip yang perlu kita ketahui dalam kehidupan ini. Prinsip ini seperti ini. What we believe determines how we behave. Apa yang kita percayai itu akan menentukan bagaimana kita akan bersikap. Ini adalah sebuah prinsip yang harus kita ingat ya. What we believe determines how we behave. Apa yang kita percaya menentukan bagaimana kita bersikap. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda datang ke tempat ini, Anda datang ke gereja ini, tentunya Anda nggak datang ke tempat ini lalu Anda bingung pilih-pilih dulu kursi yang mana. Betul ya. Biasanya kalau Anda datang ke gereja, Anda akan langsung datang, begitu Anda lihat entah itu kursi kesukaan Anda atau bukan kursi kesukaan Anda, Anda akan langsung duduk. Betul Saudara, itu yang Anda lakukan. Nah, pertanyaan gini, kenapa kok Saudara datang ke gereja langsung Anda bisa duduk di tempat di mana Anda duduk? Yang pertama, mungkin Anda berpikir iya karena ini kursi kesukaan saya. Yang kedua juga bisa gini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena gini, karena dulu ada orang yang pernah menduduki kursi saya sampai saya harus pindah dari kursi lainnya, dan sejak itu saya membenci orang itu, setiap minggu saya nggak mau lihat mukanya lagi. Wah, mungkin itu juga Saudara. Tapi gini Saudara, alasan Anda duduk di kursi Saudara karena adalah ini, Anda percaya bahwa kursi itu bisa menopang kita. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Kita percaya bahwa kursi itu bisa menopang kita sehingga Anda langsung duduk di kursi dimanapun Anda berada saat ini. Nah, kecuali Anda pernah lihat gini, kecuali Anda pernah lihat Anda duduk di gereja ini, lalu tiba-tiba satu keluarga masuk, waktu mereka udah masuk, mereka mulai duduk di kursi satu deret gitu, Saudara, 6 orang duduk bersama-sama. Tiba-tiba 6 kursi itu jatuh semuanya, satu keluarga jatuh. Otomatis yang pertama, kalau Anda seperti saya, mungkin kita akan nahan ketawa gitu Saudara ya. Kok bisa itu sampai jatuh gitu. Yang kedua, pasti lain kali Anda akan berpikir, hati-hati kalau duduk di kursinya AOC karena ada satu keluarga, ya Saudara, itu pernah jatuh. Dan nanti minggu depan, bulan depan, beritanya gini, itu pernah satu gereja semua kursinya jatuh. 2 tahun lagi bunyinya dari atas sampai bawah semua jatuh. Betul ya, karena sering kata-kata jadi berubah. Nah, karena apa Saudara? Kalau Anda pernah lihat kayak gitu, pasti Anda mulai ragu dan mulai, wah kita nggak berani nih duduk di kursi gereja ini. Tapi karena Anda nggak pernah lihat kejadian itu, otomatis setiap kita ketika Anda datang, Anda langsung percaya bahwa kursi ini bisa menopang kita, dan we behave, maka kita duduk di sana Saudara. Nah, contoh yang ekstrim lagi Saudara. Contoh yang ekstrim bahwa what we believe determines how we behave. Contoh yang lain lagi gini, tiba-tiba ada seorang kawan kita nih, dia tiba-tiba ngepost pergi ke Amerika sama beberapa temannya, tiba-tiba ngepost foto di Instagram. Saudara mau tahu fotonya apa? Skydiving Saudara. Skydiving itu apa Saudara? Loncat dari pesawat, udah bayar mahal, loncatnya sama orang yang gak dikenal. Kan aneh Saudara, dia gak kenal siapa orang yang diikatkan kepada tubuhnya, lalu yang jelas dia harus bayar mahal, dan dia berani loncat dari atas pesawat turun Saudara. Wah, bangga, senangnya bukan main, saya aja nggak berani kalau melihat ketinggian kayak gitu Saudara. Tapi pertanyaan gini, kok bisa orang ini bayar mahal padahal konsepnya aneh skydiving itu Saudara. Dia bayar mahal hanya untuk loncat dari pesawat dengan orang nggak dia kenal. Tapi kenapa dia mau melakukan hal tersebut? Karena kawan saya ini percaya bahwa parasut itu akan terbuka dan dia akan bisa menikmati awan dan melihat pemandangan dari atas. Kecuali dia diginikan sama instrukturnya gini Saudara. Pak, 6 orang selama ini sudah selamat, 4 orang gak berhasil. Kalau Anda selamat hari ini, itu karena keberuntungan memilih Anda. Kalau sampai kawan saya ini digitukan, dia pasti pikir 2-3 kali, loncat gak ya, loncat gak ya. Kalau keberuntungan gak ada sama saya gimana, betul gak sih? Kalau orang gak kenal Tuhan kan pasti mikirin keberuntungan gitu. Tapi karena dia percaya bahwa parasut itu akan terbuka, otomatis langsung Saudara, dia bayar, dia loncat dari pesawat, dia foto Saudara. Dan itu adalah hal yang menyenangkan gitu. Karena apa Saudara? What we believe determines how we behave. Apa yang kita percayai itu menentukan bagaimana kita bersikap. Nah, sama halnya baik itu secara pribadi maupun secara gereja. Apa yang gereja percayai sangat menentukan bagaimana gereja kita akan bertindak ataupun bersikap. Nah, oleh sebab itu kita masuk kepada sebuah pertanyaan yang minggu ini, bulan ini kita bahas. What do you think of? What do you think of? Dan pertanyaan untuk hari ini adalah, apa yang Anda pikirkan tentang Tuhan? Apa yang Anda pikirkan tentang Allah? What do you think of God?
Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita percayanya dan kita semua percayanya, kita percaya kepada Allah Bapa yang di surga. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3, kita percaya kepada Allah Bapa yang di surga. Kita bukan hanya percaya pada Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena percaya kepada Allah itu hal yang mudah. Dan bahkan untuk tinggal di negara manapun, bahkan negara seperti Indonesia, untuk percaya kepada Allah itu sesuatu yang gampang. Dan bahkan Allah itu bisa berarti bermacam-macam, bisa berarti apa saja bagi beberapa orang yang berbeda-beda. Bagi orang Muslim, Allah itu berarti Allah, itu merujuk kepada sebuah benda yang ada di Timur Tengah sana. Bagi orang Hindu, Allah itu bisa berarti satu di antara jutaan dewa yang ada. Bagi orang Buddha, mungkin Allah itu bisa berarti karena mereka gak percaya adanya Allah, sehingga mereka gak mengenal konsep Allah. Bagi orang New Age, yang hari ini lebih modern, Allah itu adalah diri mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu, buat siapapun, Allah bisa berarti apa saja. Sedangkan pertanyaannya, what do you think of God? Kalau Anda ditanya oleh orang, apa yang Anda pikirkan tentang Allah Anda? Apa yang Anda pikirkan tentang Tuhan Anda? Nah, sebagai orang Kristen, kita harus percaya ini, Saudara. Kita percaya kepada Allah Bapa yang di surga. Mari kita ucapkan bersama sekali lagi, kita percaya kepada Allah Bapa yang di surga. We believe in God the Father. Kita percaya kepada Allah Bapa yang di surga. Karena gini, Saudara, dalam sejarah, kalau Anda mempelajari sejarah, di tahun 325 AD itu, Saudara, ya, ada sebuah council Nicaea namanya. Mereka merumuskan, mereka duduk, mereka merumuskan sebuah ringkasan yang dikenal dengan ini namanya pengakuan iman rasuli. Dalam bahasa Inggrisnya the Apostle Creed. Nah, di situ mereka menyatakan bahwa kita gereja itu percaya bahwa Allah itu adalah Bapa bagi orang Kristen. Makanya disebut dengan menggunakan istilah Allah Bapa. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka menetapkan itu, Saudara mau tahu bahwa konsep Yesus Tuhan sebagai Allah Bapa itu baru ditetapkan 300 tahun setelah kedatangan Yesus ke dunia. Setelah keberadaan Yesus di dunia. Tapi sebenarnya yang menetapkan konsep Allah itu sebagai Bapa itu bukan bapak-bapak gereja, bukan tokoh-tokoh gereja. Tapi sebenarnya yang menetapkan bahwa Allah itu adalah Bapa bagi orang Kristen, itu adalah Yesus sendiri yang mengucapkannya dan mengajarkannya. Nah, Yesus selama di dunia, dia adalah Tuhan yang menyembuhkan, dia mengajar, dia buat mujizat, dia lakukan perkara-perkara ajaib. Dan suatu ketika Yesus ditanya sama orang ini, Yesus, ajari kami untuk berdoa. Terus teman-teman tahu ketika Yesus ditanya, ajari kami berdoa, di situ dia memunculkan sebuah konsep yang baru bagi orang-orang itu. Lalu dia berkata gini, Matius 6 ayat ke-9, Matius pasal yang ke-6 ayat ke-9, Yesus mengajar sebuah doa. Dan dia berkata, karena itu, berdoalah demikian. Dalam bahasa Inggris yang menggunakan kata gini, Saudara, this is then, is how you should pray. Berarti doa Bapa kami itu bukan doanya Bapa buat kita, tapi doa Bapa kami itu adalah cara kita doa kepada Bapa yang di surga. Ya. Oleh sebab itu dia bilang berdoalah demikian, dan dari situ Yesus memunculkan kata-kata gini. Apa, Saudara? Kata-kata pertama doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Yesus mengajarkan seperti itu. Kenapa, Saudara? Yesus sedang mengajarkan kepada orang-orang tersebut dan kepada kita semua sebuah konsep bahwa Allah itu harus dilihat sebagai Bapa kita. Allah itu harus dipandang sebagai Bapa kita, seperti ayah dan papa kita. Kok bisa, Saudara? Kenapa kok Yesus sampai membawa konsep baru ini? Karena gini, dulu buat orang-orang Yahudi bertahun-tahun dan bertahun-tahun dan bertahun-tahun mereka tidak pernah melihat Tuhan itu sebagai Bapa. Karena yang ada di konsep mereka, Tuhan itu adalah sebuah agama, religion. Di konsep mereka Tuhan hanya agama, sehingga Tuhan itu jauh. Tuhan gak bisa didekati, Tuhan gak bisa dikenal. Dan bahkan untuk minta ampun sama Tuhan,
harus potong korban, harus bawa ini, harus potong ini, harus dipersembahkan, harus dibakar dan lain sebagainya, sampai mereka pun tidak bisa pernah membayangkan Tuhan itu seperti apa. Nah, karena itu yang ada di pikiran mereka, lalu Yesus datang dan merubah konsep ini, bahwa hubungan dengan Tuhan, konsep Tuhan itu bukan sekedar konsep agama, tapi konsep Tuhan adalah konsep relationship, yaitu konsep hubungan. Karena konsep agama itu selalu gini, saudara, manusia mencari Tuhan. Betul, saudara, ya? Tapi konsep Yesus adalah gini, Tuhan yang mencari manusia. Nah, oleh sebab itu Yesus sedang merubahnya, dan dia mengajak semua orang waktu itu, kalau melihat Allah, dia bilang, kalau melihat Tuhan, dia bukan Tuhan yang jauh, dia bukan sekedar tokoh agama. Yesus mengajarkan, dia hanya bukan sekedar tokoh yang ditakuti, dia bukan Tuhan yang gak bisa kenal dan gak bisa dekat dengan kita. Tapi Yesus membuat sebuah revolusioner konsep, dan dia bilang, kalau kamu melihat Allah, sebut dia Allah Bapa yang di surga. Dari situ semua orang mulai berubah, saudara, sehingga mereka mulai menyadari, oh wow, ternyata konsep Tuhan itu bukan sekedar agama atau tokoh, tapi konsep Tuhan is about relationship, tentang hubungan Tuhan dengan manusia. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin kita memandang dirinya bukan hanya sekedar sebagai Allah biasa, tapi dia ingin kita memandang Tuhan sebagai Allah Bapa yang ada di surga. Nah, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-9, Yesus mengajarkan konsep menyebut Allah itu sebagai Bapa. Kalau Anda pelajari Matius 6 ayat 1 sampai yang ke-9, ini bedanya, saudara, ya. Matius 6 ayat 1 sampai yang ke-9, dalam pengajaran yang singkat, dalam kalimat yang sangat singkat, Yesus sudah sounding dulu. Dia sudah mulai ngomongin dulu. Dia menyebut kata Bapa itu 4 kali dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, sampai ayat yang ke-9. Dia menyebut kata Bapa itu 4 kali supaya orang mulai ngerti. Oh, ternyata konsep Tuhan itu bukan hanya sekedar tokoh atau bukan hanya sosok yang ditakuti, tapi konsep Tuhan itu adalah konsep hubungan di mana semua orang harus melihat dan memandang Allah kita sebagai Bapa yang di surga. Nah, oleh sebab itu, kalau kita semua sudah mengerti, saudara, sama-sama tentang what do you think of God? Kalau Anda ditanya habis gini, apa yang kamu pikirin tentang Tuhanmu? Kita nggak hanya percaya kepada Allah, saudara, tapi kita percayanya kepada Allah Bapa yang di surga. Nah, seringkali orang tuh buat jokes. Kok bisa ya? Tuhannya orang Kristen tuh punya anak loh. Betul ya, saudara? Karena mereka nggak ngerti apa yang sedang Yesus ajarkan. Nanggap, saudara, ya? Karena gini, saudara, tidak ada, kalau Anda bukan Kristen sekalipun, Anda nggak harus dengarkan, nggak harus percaya bagian ini, tapi buat Anda yang Kristen, Anda harus tahu dan percaya ini. Karena tidak ada tokoh agama manapun yang punya inisiatif untuk membangun hubungan dengan manusia. Most religions, mereka hanya gini, saudara, you come to me, I bless you. Tapi beda dengan Yesus. Sebelum Anda kenal, sebelum Anda cinta dia, dia sudah mati buat hidup saudara dan saya. Ini konsepnya berbeda. Nah, sehingga Yesus ingin menyadarkan semua kita bahwa Allah kita, Tuhan kita itu berbeda. Dia ingin bangun hubungan dengan kita. Dia mau rangkul kehidupan kita. Dan dia ingin dekat dengan setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, untuk mempermudah, buat Anda pasti kita pertanyaan, jadi Trinitas itu digambarkan gimana? Trinity itu digambarkan gimana? Yang paling mudah adalah gini, saudara. Kalau ada tiga lingkaran yang saling bertautan, yang saling terikat satu dengan lain, itulah gambarannya Trinitas, Trinity, Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan di sana mereka adalah satu. Sebutannya mungkin berbeda, ya, tapi mereka adalah satu. Satu Tuhan yang sama. Dan penjelasan yang kedua yang mungkin bisa Anda gunakan untuk memahami istilah kata Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah gini. Anda pernah lihat telur, saudara, ya? Anda pernah lihat telur? Nah, kalau Anda lihat telur, kulit telur disebut apa, saudara? Telur. Putih telur disebut telur. Kuning telur disebut telur. Nah, sama halnya ketika kita melihat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, namanya boleh berbeda, tapi dia adalah satu pribadi, satu Tuhan.
Nah, ilustrasi yang paling lemah yang sebenarnya nggak boleh dipakai adalah untuk menjelaskan Trinitas adalah ilustrasi tentang ini, air, es, dan uap. Ini yang paling lemah, saudara. Air adalah air, es adalah air, uap adalah air. Sehingga ini menjelaskan kepada kita, oh itu toh yang namanya Tritunggal Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi pada intinya, saudara, pada intinya, Yesus dia ingin mengajarkan kepada kita untuk memandang Tuhan kita sebagai Bapa yang ada di surga. Maksudnya katakan amin. Ya. Yesus ingin mengajak kita melihat Allah itu adalah Bapa yang ada di surga. Nah anehnya gini, saudara, anehnya semua orang, pria wanita, kita semua pernah punya isu tentang ayah kita masing-masing. Kita punya isu tentang papa kita masing-masing. Saya punya, Anda punya. Karena apa, saudara? Tidak seorang pun punya ayah yang sempurna. Dan tidak ada seorang ayah pun yang sempurna di dunia ini. Betul, Bapak Ibu Saudara? Dan bahayanya adalah gini. Bahayanya adalah apa yang kita rasakan atau kita alami soal ayah kita yang ada di dunia ini, kalau kita gak hati-hati, hal itu kita jadikan image atau bayangan soal Bapak kita yang di surga. Sekali lagi, saudara, ya, saya ucapkan, apa yang kita rasakan atau alami soal ayah kita yang ada di dunia, kalau kita tidak hati-hati, hal itu kita jadikan image atau bayangan soal Bapak kita yang di surga. Contoh, kalau kita punya ayah atau papa yang pernah ingkar janji, maka kita juga akan berpikir bahwa Tuhan itu juga akan ingkar janji. Oleh sebab itu, untuk menangkap kata-kata gini, Tuhan tidak pernah ingkar janji, semua orang bisa berkata amin. Tapi untuk tangkap di hati betul konsep Tuhan tidak pernah ingkar janji, itu seringkali dipertanyakan oleh banyak orang Kristen. Apa benar Tuhan gak ingkar janji? Buktinya saya pernah gini, saya pernah minta, orang questioning. Tapi paling enggak kalau kita ngomong Tuhan gak pernah ingkar janji, Anda bilang amin. Nah itu sudah satu langkah lebih baik. Betul, saudara, ya? Nah, kalau kita punya ayah atau papa yang cuek, maka kita akan berpikir bahwa Tuhan itu juga cuek. Makanya buat beberapa orang, untuk menangkap kata-kata gini, saudara, Allah mengerti, Allah peduli, berat. Bisa nyanyinya, tapi buat nangkep, kapan Allah peduli? Emang Allah ngerti apa yang saya hadapi? Karena apa, saudara? Seringkali kita membayangkan Tuhan itu seperti orang tua alami kita yang ada di dunia. Nah itu bahayanya. Kalau kita punya ayah atau papa yang tidak bertanggung jawab, maka kita juga akan berpikir bahwa Tuhan itu juga tidak bertanggung jawab. Sehingga seringkali untuk Anda datang, untuk Anda minta, untuk Anda menyampaikan sesuatu, Anda akan sungkan, Anda akan ragu, bahkan Anda takut, Anda minder mau ngomong sesuatu sama Tuhan. Karena apa? Jangan-jangan Tuhan cuek sama saya, seperti yang saya alami selama ini. Nangkep, saudara, ya? Nah, kalau kita punya ayah atau papa yang overprotective, kita juga akan berpikir bahwa Tuhan mungkin seperti gitu, ya. Ngatur semaunya sendiri, keras, dan lain sebagainya. Kita akan berpikir seperti itu tentang Tuhan kita. Nah, yang berikutnya, saudara, kalau kita punya ayah atau papa yang terlalu sibuk, maka kita juga akan berpikir bahwa Tuhan kita juga seringkali terlalu sibuk buat kita. Nah, sehingga waktu Anda mengalami tantangan, Anda mengalami masalah, kadang-kadang kita berpikir, wah, dia ini pasti ada maunya aja kalau baik-baik sama saya, Tuhan ini. Betul, saudara, ya? Dan kadang kita berpikir, Tuhan itu, God just wants to take advantage of me. Tuhan hanya mau ambil keuntungan dari saya. Tuhan itu melupakan, Tuhan melalaikan saya. Karena ini, saudara, apa yang kita rasakan atau alami soal ayah kita yang ada di dunia, kalau kita tidak hati-hati, hal itu kita jadikan image atau bayangan soal Bapa kita yang di surga. Sehingga membawa kita kepada pertanyaan yang kedua. What do you think of God's will for our life? Apa yang Anda pikirkan tentang keinginan Bapa kita yang di surga buat kita? Pernahkah Anda memikirkan ini? Apa yang Bapa kita di surga itu inginkan buat setiap kita? Nah, Yesus ketika di Matius pasal 6, dia sudah memulai dengan sebuah konsep baru. Dia bilang gini, Allah itu adalah Bapa yang di surga. Semua orang harus mulai belajar melihat Allah sebagai Bapa yang di surga, baru kita bisa punya hubungan yang luar biasa. Dan di ayat 7, di pasal 7, ini sudah baca, ini sudah.
Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11, Yesus berbicara di depan kelompok banyak orang. Lalu Yesus mengucapkan kata-kata yang luar biasa ini. Kita baca bersama, 2, 3. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ayat ini bicara keras buat kita, saudara. Kalau Anda pernah berpikir, kira-kira apa sih keinginan Tuhan buat saya? Ada sebuah kata-kata yang harus Anda ingat. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang menginginkan hal yang baik untuk anak-anaknya. Percaya katakan amin. Yes. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang menginginkan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya. Kita baca bersama, 2, 3. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang menginginkan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya. Oleh sebab itu, saya tanpa keraguan, saya berani mengajak Anda untuk sell out yourself to God. Serahkan diri saudara kepada Tuhan, habis-habisan buat Tuhan. Karena apa, saudara? Tuhan adalah Bapa yang baik, yang menginginkan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya. Itu Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya itu semua kita pasti punya. Kalau Anda punya anak ya, dan lain sebagainya, punya anggota keluarga Anda bahkan masing-masing. Dan salah satunya, saya itu di foto di laptop, di handphone, kadang di hard disk, saya itu nyimpan banyak foto anak-anak, saudara. Kalau di handphone kadang sudah terlalu penuh, yang paling berat saya hapus itu adalah foto anak. Yang lain oke lah, karena terpaksa harus dihapus. Wah, ini sayang, ini bagus, lain-lain dihapus. Bahkan foto selfie sendiri pun harus dihapus, saudara, kalau udah kepenuhan. Tapi yang paling berat dihapus itu adalah foto anak. Dan pernah nggak Anda punya pengalaman foto keluarga dengan anak-anak Anda, kalau Anda ingat ya, yang anaknya sudah dewasa-dewasa, atau Anda punya cucu sekali. Anda ingat nggak kira-kira foto dengan anak Anda atau cucu Anda yang usianya antara 1-2 tahun? 1-2 tahun, saudara. Masih ingat nggak, saudara? Anda pasti punya pengalaman itu, saudara. Kalau Anda lihat foto ini, suatu beberapa minggu yang lalu kita foto keluarga dengan semua keluarga saudara-saudara saya yang lain. Dan kebetulan waktu kita lagi nunggu, saya dan keluarga saya itu mau coba foto pakai handphone sebelum pakai kamera yang beneran gitu, saudara. Nah, kita foto pakai handphone itu pun, saudara, nggak langsung terjadi, wah, keluarganya, kalau keluarga pendeta ya gini, ketawa, tersenyum, puji Tuhan, luar biasa. Enggak, saudara. Untuk bisa dapat kayak gini, itu pun harus berapa kali, dan saudara kan tahu, saya pilih dong pasti fotonya, baru nanti saya tunjukin kepada Anda-Anda, bener nggak, saudara? Pasti dong. Karena apa, saudara? Kalau Anda Kristen atau nggak Kristen lah, mengajak anak umur 1-2 tahun mau foto bareng, itu bukan hal yang mudah, betul, saudara ya? Anda harus doa terlebih dulu, Tuhan tolong anak, Tuhan tolong, jangan sampai dia nangis, jangan sampai dia minta susu, jangan sampai, Anda pastilah Anda melakukan, bahkan seluruh ruangan jadi gaduh, bener kan? Yang foto itu keluarga, yang dipanggil namanya satu orang, anak umur 1-2 tahun, Alexo, rasanya ruangan itu jadi gaduh gitu, saudara. Karena apa? Supaya anak ini bisa fokus, lalu dia bisa senyum dikit aja, jebret, langsung difoto, dan Anda tunjukkan, betul nggak, saudara? Bukankah itu keinginan setiap orang tua? Kalau lihat, denger aja anaknya ketawa, hati saudara suka cita loh, ya kan, saudara? Kalau kita lihat anak kita aja ketawa, wah, hati kita suka cita. Nah, apalagi Bapa yang di surga, dia ingin supaya setiap kita itu bahagia dan mengalami hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan adalah Bapa yang baik, yang menginginkan hal-hal yang baik buat setiap kita. Pernah nggak saudara main lempar-lempar? Bukan main lempar sih, lempar tangkap anak. Kalau lempar nggak ditangkap, bahaya, saudara. Main lempar tangkap anak. Pernah, saudara, ya? Kalau Anda punya cucu hari ini, waduh, dulu kalau anaknya sendiri nggak pernah dilempar tangkap. Kalau cucunya, wah, lempar tangkap, saudara. Kalau sampai anak ini bisa ngomong, yang membuat lempar tangkap itu jadi sesuatu yang menyenangkan buat anak kecil, kan kadang gini, karena mereka itu kaget kan ya, terkejut, tiba-tiba kayak di angin gitu, saudara. Kalau Anda pernah ngerasain naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya melorot gitu kan, Anda kaget gitu kan. Nah, sama anak kecil kan juga gitu, saudara. Mereka ketika dilempar, tapi kalau mereka bisa ngomong, mereka buatek, pasti ngamuk, saudara. Tapi kalau nggak bisa ngomong ya, ketawa aja, saudara. Tapi yang jelas, kalau Anda lempar dia, Anda akan tangkap lagi, betul ya? Anda lempar dia, Anda tangkap lagi. Anda lempar lagi, Anda tangkap lagi. Sama halnya, kalau seringkali mungkin Anda sedang menghadapi rasa gini, saudara.
Anda bilang, kok bisa Bapak itu baik? Kok bisa Tuhan itu baik? He put me in a certain situation. Dia taruh saya dalam situasi yang mungkin Anda merasa ketidakpastian. Anda merasa ketidakamanan. Anda merasa keterkejutan. Anda kaget, kok bisa kayak gini Tuhan? Kita salah apa? Kita kurang apa? Dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang Anda harus tahu, tangannya selalu terbuka untuk siap menerima dan menggendong kita kembali. Seperti seorang anak ketika dia dilempar, rasa gak pasti, rasa gak aman, rasa kaget, rasa terkejut dan lain sebagainya. Mungkin itu buat Anda 1 tahun, mungkin buat yang lain 5 tahun, mungkin buat yang lain 8 tahun. Tapi Anda harus ingat dan selalu siap bahwa tangan Tuhan itu siap menggendong dan menerima saudara dan saya apa adanya kita. Karena Dia adalah Tuhan, Bapa yang baik, yang menginginkan hal-hal yang baik bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang pemuda, dewasa muda, sukses, pandai, lihai, koneksinya powerful. Tapi entah gimana, orang ini jahat dan licik. Sangat jahat, sangat licik. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat hidupnya dia, kita berpikir, kok bisa orang ini kayak gini? Entah itu ayahnya seperti apa, entah sikap papanya seperti apa, entah dia pernah lihat apa dari papanya. Kok sampai ketika dia powerful, dia punya ambisi, dia punya koneksi, dia punya kekuatan, dia jadi jahat, dia jadi licik. Dan itu jadi pertanyaan, saudara. Kok bisa orang ini kayak gini? Sampai suatu hari dia ditangkap hatinya sama Tuhan. Waktu hatinya ditangkap sama Tuhan, dari orang gak percaya Tuhan, kakunya bukan main, legalistiknya bukan main, tiba-tiba dia bisa percaya sama Tuhan. Dari percaya sama Tuhan, lalu pelan-pelan dia bisa nangkep, saudara, untuk nangkep konsep Tuhan itu adalah Bapakku. Buat orang seperti ini itu kayak mujizat, kayak mujizat. Tapi sampai suatu titik dia bisa nangkep sesuatu. Dan orang ini namanya Rasul Paulus, di Roma 8 ayat 15 dia bilang gini, siapapun apapun kita, dia bilang, kita punya keberanian untuk memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Wow. Kalau kata-kata ini keluar dari orang yang biasa, mungkin buat kita, ya karena you have a good relationship with your dad, Anda punya hubungan yang baik dengan ayahmu. Tapi sudah mau tahu, kita gak tahu siapa latar belakang orang ini. Yang jelas dia jahat, dia licik dan lain sebagainya. Tapi sampai suatu titik ketika dia ketemu dengan Tuhan, dia belajar sebuah konsep yang berbeda, bahwa Allah itu bukan hanya sekedar Allah, tapi Allah adalah Bapa, Bapa yang di surga. Nah, ketika dia sudah kenal konsep ini, dia pergi ke sebuah kota yang namanya Efesus. Di Efesus itu banyak orang, kota besar, metropolitan, banyak hiburan dan lain sebagainya, pekerjaan, industri, lain semuanya. Tapi di sana dia membawa sebuah pesan yang penting. Dan kalau Anda baca Efesus dari pasal pertama sampai seluruh yang terakhir, pasal yang ke-6, Anda akan lihat orang namanya Paulus ini membawa sebuah konsep yang baru. Dalam Efesus yang pasal yang pertama, Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, dia bilang, yang terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia enggak pernah bisa memisahkan lagi Allah sendiri, Bapa sendiri, enggak. Sejak dia punya hubungan dengan Tuhan, dia melihat Allah itu adalah Bapakku yang di surga. Tuhan itu Bapakku yang di surga. Sehingga dalam setiap tulisannya, Efesus 1 ayat 7, dia bilang, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Efesus 4 ayat yang ke-6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus 5 ayat 20, lagi-lagi dia bilang gini, saudara, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oleh sebab itu, saya enggak percaya pada kata-kata Allah saja, tapi saya percaya kepada kata-kata Allah Bapa yang di surga. Dan Bapa kita yang di surga adalah Tuhan yang menginginkan hal yang baik buat setiap kita. Dan seringkali ketika dia menginginkan hal yang baik, kadang dia harus pindahkan kita dari situasi yang bakal tidak membangun kita walaupun menurut kita baik.
Saudara, salah satu anak saya, dia mulai bisa pegang-pegang, saudara. Dia mulai tinggi, mulai bisa ambil barang di meja. Saudara mau tahu, suatu hari dia ambil gunting. Dia mulai pegang gunting. Waktu saya lihat, saya nggak pakai tanya gini, kenapa kamu pegang gunting? Kamu suka gunting? Enggak, saudara. Begitu saya lihat gunting, langsung saya ambil guntingnya, saya rampas. Anak ini mungkin berpikir, kalau dia bisa ngomong, dia pikir gini, Daddy ini ngerampas kebahagiaanku. Kok Daddy kayak gitu sama aku? Pasti dia bisa berpikir gitu, saudara. Tapi ketika saya melakukan, saya rampas gunting itu, yang saya pikirkan adalah melindungi dia dan membuat dia bahagia, supaya hal yang baik terjadi sama dia. Betul, saudara? Sama halnya, ketika kadang Tuhan belum kasih apa yang kita inginkan, bukan berarti Tuhan jahat. Ketika Tuhan gak memberi apa yang Anda mau, Dia pasti akan memberi apa yang Anda butuhkan. Bukan berarti Tuhan kita jahat, tapi Dia adalah Tuhan yang menginginkan hal-hal yang baik buat setiap anak-anaknya. Oh, satu aku sih, hari ini kita belajar sesuatu. What do you think of God? Apa yang Anda pikirkan tentang Tuhan? Dia bukan hanya sekedar Tuhan, tapi bagi kita, Tuhan adalah Allah Bapa yang di surga. Mari kita cakap bersama, 2, 3. Bagi kita, Tuhan adalah Allah Bapa yang di surga. Sekali lagi, bagi kita, Tuhan adalah Allah Bapa yang di surga. Dia adalah Bapa yang baik, yang menginginkan hal-hal yang baik bagi kita semua. Kalau Anda diberkati, beri tepuk tangan bagi Yesus kita.